apa-apa. Maju maning. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada Kang Deddy. Lagi ini kita berdua. Malam hari ini kita berada di Jalan Kapten Sudiryo Kota Tegal ya, Kang. Betul. Tepatnya daerah Pasifik, kita ke selatan itu. Pasifik Kota Tegal ke selatan ya. Betul. Ngapain malam hari ini? Pecah. Pecel ya, Kang. Tapi dia cukup ramai. Cukup banyak pembelinya. Jadi nokia penasaran karena tiap hari kita lewat ke sini. Jadi penasaran apa ya? Malam hari kita mengajak Kang Deddy untuk makan di sini, non ya? Kita ngantri loh, kan? Ngantri ya, nggak apa-apa. Wow. Nok, kita ngantri nok. Yang makan banyak banget nok. Iya. Terong nok, pergelantungan nok, terong nok. Berarti yang ini ada cabangnya nggak di sini, Om? Cabang, kalau cabangnya ada di Jalan 2. Oh, Jalan 2 itu ya berarti ya? Iya. Tuh, jadi uluk-uluknya khas gitu ya, Mas ya? Iya. Sengaja dibikin besar kayak gitu, Pak? Iya, biar cepat. Asli Lamongan jadi nganu? Enggak, asli sini. Oh, tebal dia? Iya. Tapi pernah ya? Ayam ada, gede. Nok, alhamdulillah dapat tempat ya, Nok ya. Tadi kan kita sempet antri-antri sama pembeli lainnya, Nok ya. Jadi nggak penasaran lagi, Nok. Kalau dulu kan pernah kita ngomong bahwa di sebelah selatan Pasifik itu ada Lamongan enak. Ternyata memang bener ramainya luar biasa, Nok. Kita pesen malam hari ini bebek, ayam sama lele dan dengan nasi uduk sama terong goreng. Petai ada petai, Nok? Oh, petainya habis ya. Nok, jadi di sini tidak menamakan Lamongan tapi nasi uduk dan pecel lele Mas Nik dari Tegal. Iya, dari Tegal juga, Nok. Orang Tegal yang jualan, Nok. Kirain tadi kan di depan itu ada Lamongan, tulisan Lamongan. Ternyata nggak ada. Jadi cuma nasi uduk, pecel lele Mas Nik. Iya. Yeah. Minum. Oh, pesanan kita lele, bebek dan ayam sudah datang ya. Nok, awas tanganmu itu, Nok. Waduh, pesanan kita malam ini sudah datang. Ini yang apa nih, Nok? Pertama, Nok, awas tanganmu. Ini bebek yang. Ini ayam. Ini lele. Lele. Siap makan Eti. Oh, belum, nunggu terong ya. 3-1 menu lagi yang belum lele. Nunggu apa lagi, Nok? Sudah makan-makan. Kenapa, Nok? Kang Deddy enggak doyan lele. Sudah kata Andre. Ya mau barengan sih. Cuma ayam. Aku juga nih, Mas. Nok, kalau begitu pesen terong yang bergelantungan itu berarti, Nok? Iya. Karena pesanan sudah sampai dan waktunya kita makan. Waktunya makan, Eti. Dan malam hari pakai nasi uduk semua ya, Noh ya. Ini bebek, Noh. Iya. Ini apa? Pecak terong. Ada ayam sama lele. Waduh, banyak banget. Makanya mau yang mana dulu tuh? Yang mana dulu? Tumpukin dulu gitu. Apa gimana? Tempatin di piring atau bagian? Waduh. Ini kan. Terongnya ya kan. Satu nan terong. Iya, iya, iya. Ambil. Ternyata panas banget. Ternyata terongnya baru goreng jadi panas sama ya. Mantep banget mas. Tumpahin semuanya gitu loh ya ke nasi loh ya. Tidak ada yang tersisa sambalnya Pak Epi. Waduh, Nok, jangan lupa Nok, sebelum makan berdoa terlebih dahulu. Yang pertama siapa apa Nok? Betul betul betul. Dijawab nasi dong itu Nok. Kamera kena sambal bawahnya Nok. Bagaimana Nok? Nok. Oh, ayamnya Nok itu Nok ya. Biasanya kita kalau makan Lamongan tuh
kenapa mereka laris, biasanya karena sambelnya kan. Oh, karena sambelnya enak ya. Tadi sambelnya belum dicicipin loh ya. Baru nasi uduknya ya. Kang Dedi no makan lele no Kang Dedi no. Enggak ada suaranya Kang Dedi. Kang Dedi sama Nak Eti. Ya Allah, itu sambelnya sampai sepiring gitu, nak nutupin, nak. Nah, itu sampai sambelnya sepiring. Kang Dedi bagaimana, Dedi? Mana kan bisa lihat, nak? Kang Dedi sama makan terong, nak. Jadi, sambelnya juara, ya, kan? Juara sambelnya. Ya Allah, Nak Eti, seperti embe makan dedaunan. Kang Dedi juga no, nggak ada suara apa-apa no Kang Dedi no. Menikmati lele yang tiba-tiba Kang Dedi udah mau habis no. Bagaimana Kang Dedi? How to Kang Dedi? How to? How to ya? Sambelnya tuh lihat kan, bawangnya banyak banget ini kan. Jadi sambelnya itu didominasi oleh bawang juga no ya? Tomat-tomat. Ini kamu makan ayam no? Iya kayak ini kan. Lihat kan, Allah saya sampai ngiler no, yang lihat sampai ngiler. Jadi Kapten Sudibyo ini dari Pacific Mall Kota Tegal ke selatan ya no ya. Enak enak enak. Sampai nyangkol di mulut. Kang Dedi makan terong lagi tuh no. Waduh terongnya diambil Kang Dedi no. Mana Kang Dedi terongnya makan Kang Dedi kan? Panas banget. Ya Allah Kang Dedi no. Kenyang jos. Tuh nampaknya no Eti dan Kang Dedi kekurangan nasi nih ya. Iya no. Pantesan rame terus ya, no, ya. Ternyata sambelnya gimana no? Luar biasa no ya, how to ya. Kang Dedi gak ada suara apa-apa no, Kang Dedi tiba-tiba saja nasinya udah habis no, Kang Dedi no. Mana no, mana no. Mengerti ayam dengan sambel. Ya Allah, kalau misalkan kurang nasi no, pesen nasi lagi gak apa-apa no. Pesan lagi, nasi satu. Ini kan. Nanti ada punya kan nanti. Itu buat dimakan saya itu yang punya saya. Makan dia deh. Sambalnya berbermata di sini kan. Nih nasi lagi nih, nasi lagi nih, sikat lagi no. Nasi lagi sikat, sikat nasi, nasi disikat. Mbak. Ini nasinya lagi nih. Ini lagi, mereka cuma pegang, nggak pecah ini. Berbut nasi, bersihin no, bersihin no. Jangan malu-malu no, bersihin no. Waduh. Tapi sambelnya kan? Ya Allah sampai dibersihin gitu, ditelayah gitu no ya. Waduh, dua sambel udah bersih no Eti. Begitu juga kan Didi no ya. Kang Dedi nampaknya menikmati sekali no, lele goreng yang malam hari no. Gurih-gurih gitu ya. Wah Allah. Ya Allah sambelnya saya diminta lagi gimana no. Itu sambel punya saya loh no. Kok diminta lagi. Jadi no Eti karena keenakan sekali makan di nasi uduk Mas Lik malam hari ini. Sampai sambelnya itu tiga no. Tiga layah no ya. Dan sebagai pencuci mulut akan dicoba yang namanya apa noh? Daun apa noh? Kemangi. Bahan noh ketika. Pakai sambal gitu ya. Ya Allah noh Eti, yang nonton pasti malam-malam pada ngiler noh. Tapi ini tadi sebelum makan kita sudah cuci tangan dulu noh ya. Barangkali ada yang ngomong belum cuci tangan. Pas yang pas cuci tangannya nggak kita rekam noh. Kang Dedi no, nambah nasi tapi tinggal sedikit lagi tuh Kang Dedi no. Wow.
Jadi selamat datang juga nih untuk penonton-penonton baru no. Jadi kita memang reviewnya itu kuliner di wilayah Brebes, Tegal, Slawi, Cirebon, Pemalang, Pekalongan. Insya Allah kita bisa keliling Indonesia no ya untuk review makanan Indonesia. Tinggal apanya no kamu no? Tulang. Wah tinggal tulang belulang itu. Dan ternyata Kang Deddy itu lebih duluan no, lebih duluan no, lebih duluan habisnya no Kang Deddy no. Kang Deddy menang. Eh? Juara satu ya Kang Deddy ya? Kang Deddy juara satu no, ternyata no, gak ada suara apa-apa, tadi udah menghabiskan nasi untuknya no. No, Eti tertinggal ini beberapa detik ini. Oh iya betul. Yang bener-bener bau gitu no ya. Sampai mulut-mulutnya, tangan-tangannya dimasukin mulut gitu no ya. Ya Allah, benar-benar puas malam hari ini no ya. Kita keliling kota Tegal malam-malam, berangkatnya habis maghrib. Ternyata kan rekomendasi orang yang katanya di sebelah selatan Pasifik itu ada pecel lele dan nasi uduk enak. Terbukti no ya, terbukti. Terbukti. Ya Allah no, itu no Kang Deddy no juara no. Kang Deddy juara satu itu. Katanya kan sama juara nanti. Sudah bersih Kang Deddy itu no. Mantep Kang Deddy langsung sikat habis. Tidak ada yang tersisa sama sekali no. Paling kepala dan tulang-tulangnya. No, nanti gak mau makan buru-buru Kang. Kenapa no? Malam hari ini no, nanti gak mau makan buru-buru. Oh malam hari ini no, nanti gak mau makan buru-buru. Mau menikmati nasi uduk dan pecel di Masnik ya, ya. Sopan terakhir Kang Deddy no. Tuh kamu tertinggal no ternyata no. Haus sih dan itu ya. Jadi gak ada keringat, hanya keringat yang meluncur no. Ya. Juara no Kang Deddy ternyata. Hadiahnya apa tulang belulang no? Juara satu hadiahnya tulang belulang. Tinggal orang itu yang beberapa sopan lagi tuh. Mantep pokoknya kalau sih. Kalau sama ya Allah, ya. Noeti, suapan terakhir. Saya sampai meneteskan keringat-keringat di tubuh saya, no. Melihat kamu berdua makan enak, no, malam hari ini, no. Ya Allah, Noeti. Curi-curi sambal saya terus. Sambal saya dicuri-curi terus. Wow, mantap. Mas nasi uduknya tunggal mali ya, Mas? Iya. Terus piring mani-mani yo, piring mani kan. Tiga tiga. Iya, Kang. Wow, suapan terakhir. Mantap, Mas. Bersih-bersih, tidak tersisa. Wah, juara. Mantap. Sampai tangannya bersih. Habis jam. Sudah habis. Sambel saya dicuri Noet, tinggal sedikit tapi nggak apa-apa lah. Saya jangan kebanyakan sambel malam hari ini. Oke, saya mau makan dulu. Ini nasi uduknya nih. Tuh. Dan Kang Henry ini. Tapi sayang sambalnya udah sedikit tadi kopinya berarti enak atau enggak? Mantap. Kang tumbain aja ke sini, Kang. Ke piring aja tumbain. Itunya. Enggak, kita aja tadi seporsi dua porsi dong kita kok. Oh, itu apa Kang yang diakalin Kang? Ini ayam. Bukan ayam kamu, bebek. Oh bebek. Ih, ayam lagi nok Eti yang makan. Pantesan dagingnya lembut loh. Diangkat bisa gak Kang? Nah, nasinya. Diangkat loh, diangkat tuh. Ini sambalnya tuh tinggal sedikit karena tadi diambil sama Noel. Pantesan tadi. Keruk-keruk sambalnya terus ini enak banget tau. Nah, itu. Pantesan tadi rasanya tuh amat. Efek ternyata loh. Jadi enak banget. Kalau sambalnya enak kan?
Ayam. Enakan kan? Enakan kan? Mantap. Kalau di sana-sana kan bebeknya kecil ya? Iya, di sini gede banget ya, Kang ya. Tapi tadi kita belum tanya sih harganya berapa ya, Kang. Betul. Awalnya kan? Karena memang sengaja, Kang. Sengaja dipanya bikin perak gitu loh, Kang. Karena diuduk jadi kan kesut di mulut gitu loh, Kang. Jadi nasi uduknya itu perak-perak gitu, Kang? Betul. Tapi gurih ya, Kang, ya? Gurihnya? Minta ampun. Minta diampun-ampun. Nasi ampunnya itu enak banget. Ngomong-ngomong, Kang Andri itu sambelnya udah habis. Kang, tau nggak, Kang? Makin malam tuh makin ramai di sini, Kang. Jadi mereka pada pesan ditinggal, nanti tinggal ngambil gitu loh, Kang. Oke. Bisa kita makan, Om. Apa, Kang? Sisanya kita. Sedikit banyak. Ini, sisa kita makan ini tadi. Bertiga. Wah, berserakan. Ya, Kang, jadi juga udah habis semua ya, Kang? Mantep. Mas-masnya itu kita kewalahan loh, Kang. Karena yang beli banyak sekali. Udah habis, Kang? Wah, iya. Padahal nasinya banyak banget ya, Kang, ya? Ayam loro. Tahu nih. Kalau minta sambal lagi nambah lagi, Kak? Enggak. Takut. Takut apa? Ayamnya juga kepala. Ayam telur. Bebeknya asli gede banget, Bang. Tadi nanti nyoba ayamnya juga sampai tulang-tulangnya tak makan semua, Kak. Karena emang renyah, jadi. Oh, renyahnya itu renyah tulangnya. Dagingnya empuk. Kang? Oh, tak udah habis aja, Kak. Enggak, setengah kali. Setengah kali apa itu, Kak? Daging. Daging. Oh, masih banyak, loh. Selangkangan itu loh, Kak. Selangkangan tulang. Jadi bebek-bebek masih ada ternyata. Kang Andri, tumben hari ini nggak banyak ngomong. Tanpa ditanya pun nasi bebek kita saya ketemu 200 loh. Betul. Karena memang sambalnya cus banget ya, Kang, ya. Terus dagingnya juga empuk. Kamu tadi ngicip bebeknya? Enggak. Itu sampai tulang belulangnya habis loh. Mantap. Tadi kita pesennya apa aja itu habis semua ya, Kang, ya? Wah, 200. Kang Didi, nikis mah men? Rasanya lebih men, Kang? Enak, auce. Oh, auce. Nilainya kira, Kang Didi? Berapa nilainya? 150. Waduh, 150, Kang. Kenapa nggak 200? Kan enak banget. 150, berarti dia jujur. Baru satu, Kang Didi. Hadiah es segelas ya. Iya, Bang. Tahu. Kang, udah habis. Udah habis. Itu malah ngelatin jari kayak noket. Jadi enggak usah cuci tangan ya, Kang. Mantap. Soles banget. Benar, noketnya juga sama. Ini sambalnya enak banget, sumpah enak banget. Tong kasih nilai 200 juga, Kang. Ada 2 piring, Nok. Keren. Kau edan, no. Nasinya sudah disikat habis semuanya. Saatnya sekarang berhitung mulai. Kamu berhitung. Kita udah habis semua, Kang. Bersih. 200.
Dulangi lagi, berapa kali kamu kasih lagi? Sambalnya mantep. Jadi semakin malam itu bergantian yang datang makan itu silih bergantian loh ya. Aku sendiri yang selama lama. Yang lain juga pernah. Ayo cepetan nak, ditunggu orang lain. Ya nanti umnya layan di mobil. Bang Nik berarti nyenengan Bang Nik. Bang Nik nyenengan. Bang Nik nyenengan. Oh, yang lagi nyambel. Bagian penyambelan. Bang Niknya bagian penyambelan ternyata. Besar pantas sambelnya enak, nyambel itu yang punya sendiri. Iya, iya. Yang punya yang langsung nyambel ya, ya. Mantap, noh. Gimana Kang Deddy? Enak? Hotsu? Pulang. Enak, enak, rasa enak. Enak, hotsu ya. Gimana Nang Eti? Murah meriah? Murah meriah ya? Murah Kang, kita berapa tadi? 4 porsi, 5 porsi ya Kang? Cuma 100 ribu Kang. 100 ribu ya? Enak, mantep. Kita coba kesini ya Kang. Jadi bagi orang terkenal udah tahu ya Kang. Betul, betul. Terkenal di sini cukup ramai. Tetap ikuti perjalanan kita di channel YouTube Bang Nandi bersama Bang Deddy dan Nang Eti ya Kang. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan pencet loncengnya. Lonceng notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah. Lakum, lakum, lakum.